Nah, ini tak video Kang Ki. Buat pokok. Cepat hodong lu suya aku, Kang. Nah, abah. Bapak-bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki aku wong Jawa, Jawa Bali, wong gak macem lah pokoknya terserah sampean lah karena ngomong ngompor berarti ya jangan nyampur lagi ini buah nongko nongko cilik nongko gede ini nongko rodo gede nah ini buah nongko sengake ini ini dipasang panggung kang ini kang karena gue pengajian gue bengi kang mungkin rodo rene ini kang tak duduk nih kang kane nih kang buah nongko ini kang rodo rene kang rene kang dulu kang rene kang rodo rene kang ini buah gedang ini kang sabatang enak buah nongko enak buah gedang kang ini rekayasa percaya kono ra percaya kono sampean ndak percaya moro rene dhewe sesuk dino minggu dinyatane dhewe nek tak jajan beda kang wis ra popo kang wis alamane nang Tanjung Mas nah terus munggah titik kang munggah titik kang iki panggunge kang kon dur pasang panggung kang kang langit yo lampune kon tak pasang iki kang aku Qur'an nunjukne ke apa keagungan Gusti iki kang Gusti Allah iki kadang-kadang ngane-ngane kang kadang-kadang buah nongko berbuah gam benek doblok apa lu mau ngajak doblok apa iki ning kene nyatane nek kang delok kang delok kang kabeh iki don buktene kang nyatane enak tenan kang kae doblok apa iki Qur'an buktene buah-buah nongko buah gam iki kang kaya ngono kuwi kae kaya tarupe kang kayak gue ngarep butek ini lho kan buah gedang buah nongko kok iso ngono lho kan aku ngumune kok iso kayak ngono kuwi kan kan buah nongko gandengane buah gedang dalam satu batang itu kan kan aneh ngono lho kan nah taman oleh gil tak apa-apa weh semua nongko kan jadi cundri weh sampean gue lagi percaya ini dia di nombinku kan gak percaya tak cundri ini ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama kalinya di apa ada catatan sejarah di Indonesia dimanapun itu ya. Ada sebuah panggung yang sangat unik sekali yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Jadi panggung ini dihiasi buah nangka, buah pisang. Terus ini juga kebetulan ada pembicaranya ini dari tadi belum dapat kopi mungkin ya dia jadi ngomongnya agak ngelantur gitu. Dari Surya Mataram. Ini dari Surya Mataram ini. Bawa bicara. Ini pembawa bicara pembawa acaranya ini. Top Marco Top. Jadi memang unik sekali ya belum pernah ada sebelumnya apa namanya panggung yang dihiasi buah-buahan dan sangat lucu sekali, unik sekali. Bagi teman-teman yang suka yang unik-unik ya, jangan lupa subscribe, like, komen ya. Ya mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Jumpa lagi di edisi berikutnya.